Selamat siang teman-teman dan adik-adik sekalian, balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita akan bermain sebuah game yang cukup unik karena rupanya di Play Store ada game bertemakan ojol ya, atau ojek online, Grab, Gojek atau apapun itu, yang bertajuk Ojol The Game ya. Dan game ini di request oleh banyak viewer di Instagram, ada Rifai, Amasiti, sama Nurjana teman-teman ya. Dan uniknya game ini berada di jajaran gratis nomor 1 populer di Play Store dengan total downloadnya sudah 1 juta dan review 4,2. Gokil guys, ranking 1 di atas Sakura School Simulator. Penasaran banget gue jadi ojol, jadi ojek di dalam game itu seperti apa ya. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay kita. Absen dulu, ada Ilham, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniatot, ada Kurniawan Sukangen, ada AA, ada II, ada UU, ada EE, ada OO, ada Mamak, ada Mimik, ada Mumuk, ada Mo, ada Me, ada Dia, ada Ripai, ada Vicky, ada Piki, ada Nufa, Riki, Awi, UU, UI, Yaa, IU, 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 Apel, Jeruk, Tomat, Alpukat, Mona, Aksel, Siva, Nada, Diva, Atra, Aisyah, Repan, Rapi, Buyung, Upik, dan juga Bocil Caper dan Bocil Absen. Alright, langsung saja teman-teman, apakah game ini seru? Apakah game ini layak dimainkan? Apakah game ini layak ditamatkan? Kita langsung saja masuk ke Ojol The Game. Let's go! Ranking 1 populer di Play Store nih bos. Seseru apa game ini ya? Oke, username-nya Brando aja ya, jangan Ilham Gat. Brando. Kan kita mau simulasi menjadi ojol beneran ya. Jadi kita pakai nama asli teman-teman, enggak pakai nickname ya. Kita pakai nama asli jadi valid gitu pas di pesanan gitu kan ya. Bener enggak sih, guys? Brando, Franco, Winda. Wah, enggak muat, guys. Brando Winda ya lah, Brando Winda. Oke, let's go. Pilih karakter cewek atau cowok? Udah jelas cowok. Bang, di situ ada istri kuntilanak emang iya kata Cece. Oke, cowok, udah pasti cowok ya adik-adik ya. Guys, yang kalian lebih sering pakai apa guys? Gojo, Satoru, atau Grepe-Grepe guys? Guys, gue jadi apa nih? Gojol atau Grepe? Gojol atau Grepe nih guys? Keren juga nih gamenya, niat juga ya bisa milih perusahaan ya. Gojol atau Grepe? Gojo aja. Wah, kalian coba, gue pengen lihat viewer-viewernya lebih sering pakai apa nih? Untuk pesan makanan dan antar-antar tempat. Oke, Gojol. Oke, Gojol ya. Gojo Satoru ya, Gojo ya. Kalau kehabisan bensin. Wow, keren banget. Sebentar, ada mail. Terima kasih sudah menonton Ojol The Game. Selamat bermain dan semoga kamu suka. Oke, langsung aja nih, coba kita narik ya. Coba kita narik teman-teman ya. Inventory apa? Anjay, bisa beli motor. Anjir, ninja bro, ninja 500cc. Harganya lihat guys. Guys, 500.000 guys. Ada kode redeem, ada kuntilanak emang iya guys. Entar dulu, gameplay gimana? Keren ya. Di kos-kosan gitu ya. Langsung aja tarik lah. Anjir, kaget gua. Sebentar, losin minta keluar guys. Sabar, losin minta keluar bro. Kaget. Oke, kita coba main ya. Apa sih bocil N? Caper bocil N. Mau main ini kocak, mau narik ini guys. Gigi bro. Oh, kita mulai dari kos-kosan guys. Habis masuk ke rumah. Guys, ini rumah kita ya, sederhana banget teman-teman. Sebagai abang gojol, uang kita cuma 10.000 rupiah guys. Oh, ini kontrakan petak ya. Ada yang relate gak sih guys? Ada yang bapaknya Gojek atau Grab gak sih guys? Anjir gila, rumah kita ini kontrakan loh, bukan rumah sendiri guys. Yo, narik yo.
Aduh, motor kita juga motor apa nih guys? Supra ya, Supra second ya, tahun 1800 ya. Klik menaiki motor. Oh, itu kenapa nih? Kegiuy. Narik kah kita? Keren ya, keren ya, keren ya, keren gak guys, keren gak guys, keren gak guys. Bang, gamenya banyak easter egg. Start, belum di-setel nih guys, ini setel dulu gak sih? Setel dulu tombolnya bre. Nah, cara narik gimana, cara narik gimana guys? Tunggu, lagunya jangan sedih-sedih lah. Eh keren loh, grafiknya keren loh, ini game Indonesia, game lokal loh. Coba prank ojol bang ya, jangan nge-prank guys ya. Suara game kegedean, oke, gue kecilin tuh. Kok bisa ke situ sih? Pencet HP, oke sabar, gue lagi nyetir nih guys, sabar ya. Oke, pencet HP, coba. Anjay, ini game keren sih guys, real banget guys. Kayak jadi ojol bener, ada Google Map-nya bro. Eh jangan prank ojol ya. Wah, jir, baru nyetir. Wih, langsung nabrok. Ada yang ini, ada yang... Oke, terima, let's go, terima. Tarif, oke. Gimana cara jemputnya, gimana guys? Ada orderan masuk. Oh, di belakang muter. Oke, kita sebagai ojol yang baik harus mengikuti tata peraturan ya. Oke, Indonesia itu di jalur kiri, keren juga gamenya ya. Indonesia jalur kiri, oke. Oke, di jalan Merbabu kita belok kanan teman-teman ya. Oke, lampu merah, sabar. Ah, persetan, lampu merah ini Indonesia, terabas. Gas ya. Rapi rata kanan, udah rapi rata kanan kayak ini guys. Trotoar sikat, trotoar libas. Oke, udah mau nyampe guys. Oh itu dia pelanggan pertama kita di kanan teman-teman ya. Oke. Ih, seru juga gamenya, real banget. Di sini ada yang bapaknya Abang Grab gak? Ada gak? Abang Grab atau Abang Gojek? Ada gak guys? Atau kalian? Siapa tuh? Anjir orang ini ya. Ini bisa jalan sih. Muter-muter. Oke pak, bapak mau kemana? Saya mau ke mall Rawamangun pak. Oke baik, siap pak. Pegangan pak, pakai helm, jangan lupa pak ya. Ini lagi 3 in 1. Berapa tadi tuh gajinya tuh? Kita gas terus ya. Ini ya customernya bisa ketakutan gak kalau gue ngebut guys? Gas, lampu merah gas. Rawamangun rumah aku bang, mantap. Tarifnya berapa nih? 10 ribu kah? Lumayan 10 ribu rupiah loh sekali narik, padahal deket loh guys. Oke sudah sampai pak, silakan turun bapak, jangan lupa bintang 5 nya pak ya. Yes, let's go, nice. Kalau ini apa nih guys? Anjay bintang 4 doang men, ini apa nih yang gambar kali 2 nih, coba gue klik ya. Oh itu kali 2 itu ini guys, apa Abang Gojeknya ini guys, break dulu ya, main apa? Jangan main slot guys. Main game idle ya, nggak apa-apa, istirahat dulu bentar. Nah kalau istirahat duitnya ada polisi guys. Ada polisi nih, jangan main judol teman-teman ya. Nggak boleh guys. Jangan. Terus nunggu orderannya, ya anjir creepy banget bro. Curang apa sih, curang, orang lagi break doang, ini apa guys? Banyak easter egg gamenya ya? Mana orderan gue? Duit gue udah 30 ribu, let's go! Bang, makan dulu kali ya? Break dulu gak sih abis narik adik-adik ya? Break dulu gak sih guys? Istirahat dulu gak sih? Tadi udah main game tuh di jalan. Nah ini kita cara turun gimana nih? Guys, Abang Grab, Abang Gojek juga butuh istirahat ya, butuh isi tenaga biar kuat lagi buat nganter penumpang atau nganter makanan guys ya. Jadi kalian semua teman-teman, jangan lupa abis menggunakan jasa Grab atau Gojek, jangan lupa ngetip guys. Dengan kalian ngetip, kalian bisa membuat Abang Grab atau Abang Gojek buat beli pecel lele guys ya.
Kasian loh mereka, ingin istirahat loh guys ya. Oke, okay, ya, kalian sering-sering ngetip ya. Eh ada orderan bro. Orderan bro, sabar guys, orderan lagi. Let's go, guys kita tabung duit. Ya orderannya kok hilang guys. Kita tabung duit yang banyak buat beli motor baru gak sih guys? Agar, iya pak polisi maaf pak, pak. Ya guys, polisi guys. Awas jangan di trotoar bro. Anjir bro. Cakep anjir dengnya penumpangnya. Cakep nih guys penumpangnya guys. Wah dia saingan ya, saingan kita ya. Awas polisi. Gue takut guys, gue takut kena ini ya, kena denda ya. Masukin kode redeem Bang Winda biar duitnya banyak. Emang iya guys ada kode redeem guys. Oke kita nyalip ya seperti kebiasaan pengemudi motor orang Indonesia. Mana nih orderan berikutnya? Orderan Gojek semakin depan. Eh guys tunggu orderan guys, kita nabung duit teman-teman ya. Kita beli motor yang termahal gak sih guys? Kode mau dong kode redeem. Gimana cara masukin kode redeem? Kode redeem itu bukan judol sama pinjol kan? Wah ada gelap ya, gila grafiknya keren loh. Makin lama makin keren, yes orderan, let's go. Oh Bayu Wayudin, oh ada nama-namanya teman-teman. Guys di sini siapa yang namanya Bayu Wayudin guys? Sabar, nge-lag, internetnya nge-lag banget bro. Wajir kecelakaan, enggak hampir guys, tipis ya. Cari kuntilanak, kagak ada kuntilanak, kocak guys. Ini kameranya susah banget digerakinnya ya. Nggak ada kuntilanak adik-adik. Free kamera deh. Emang ada kuntilanak di mana? Coba kuntilanak. Kuntilanak coba di mana, guys? Guys, ini game-game tentang mengajari kita kehidupan dan bekerja keras. Nggak mungkin dong ada misteri-misteri horor dan easter egg yang mengerikan yang bikin takut bocil-bocil. Game ini ditujukan untuk memotivasi bocil-bocil agar kerja keras seperti Bang Gojek dan Bang Grab ya. Nggak mungkin lah ada yang serem-serem lah. Yuk, muter balik yuk. Kayaknya tadi kita, Bang bisa beli handphone. Emang iya bisa beli handphone? Ah! Maaf pak, maafin saya pak. Tenang pak, bapak gak perlu ganti tuh motor saya. Bapak udah ini aja ya, duduk manis aja ya. Saya akan antar bapak segera. Muternya gila susah banget ya. Muternya tuh berat banget men. Sabar guys, cari duit dulu gak sih. Bang malam hari beneran ada kuntilanak bang. Emang iya guys? Ya udah antar guys, saya tahu ya kuntilanaknya di mana. Ntar pokoknya guys. Guys, kita fokus kerja keras dulu guys. Biar bisa beli HP sama motor baru coy. Ya buat beliin handphone buat istri kita. Ntar dulu lah bocil kuntilanak. Tuh kan gue buta map anjay, salah jalan bre. Muter. Udah butut banget nih mobilnya. Motornya. Beloknya berat. Di mana sih guys itu? Oh sini guys. Nah sip, ganteng. Cakep. Kuntilanak deket kuburan. Kuburannya di mana kuburannya? Sabar ya, iya kita cari kuntilanak tapi kita grinding rupiah dulu ya. Biar bisa beli motor baru guys. Motor baru harganya berapaan sih? Sensinya bang, sensinya kurangin bang. Aduh bintang berapa nih guys ya? Aduh gue takut dapat bintang jelek bro. Guys, Grab dan Gojek itu mereka bergantung sama yang namanya review ya. Oke, jadi kalau bisa kalian jangan iseng ngasih review bintang 1 guys ya. Itu bakal menghancurkan karir Abang Grab dan Abang Gojek ya. Oke, udah bisa beli motor baru gak? Guys, Sudah malam kita tetap narik ya teman-teman ya. Tetap narik terus guys, kerja keras guys. Di sini ada gak Abang Grab atau Abang Gojek yang sehari nyelesain 10 orderan guys? Ada gak? Energi udah mau habis, harus diisi. Anjir, salah lagu guys. Bisa ganti plat nomor bang. Sabar. Isi bensin, oh iya ada bensin ya. Makan dulu gak sih guys? Ini apa nih, 67% apa artinya guys? Sama satu, 100 orderan sehari bro. Wah ada malam nih teman-teman, potong jalan sini gak sih? Wah gak bisa guys. Ada tembok goib guys. 23 orderan pernah bang. Wah keren, salut gue ya sama kalian-kalian. Kurir online Gojek, Grab, atau apapun ya yang berhasil narik sampai minimal 10 orderan. Yes, lumayan nih guys. Terima, let's go. Oke, gue udah tahu cara mainnya guys ya. Gue udah tahu kontrolnya bro. Makan dulu gak sih? Makan di resto gak sih? Self reward guys. Aku 200, emang bisa guys 200 orderan. Bang, beli moto gede 13.000. 13.000, ini moto duit gue udah 28.000. Udah cukup dong buat beli motor baru ya teman-teman ya. Keren juga ya. Kalau malam lampunya menyala bre. Keren bre.
Oke, sabar. Orderan lu guys, orderan utamakan ya. Oke, jangan nabrak. Yuk, udah malam ya. Kita harus taati peraturan lalu lintas, teman-teman. Jangan sampai nabrak, karena kalau kita nabrak gak ada yang bisa nyari nafkah untuk istri dan anak kita di rumah kontrakan sepetak ya. Oke, cara muternya gini guys, mundur. Gas. Oke, mantap. Kok yang ini duitnya kecil ya, 3.000 ya? Tadi kenapa 10.000 sekarang 3.000 ya? Weh. Ah, kalian itu guys, ya gini rumusnya. Kalau guys, di Grab sama di Gojek itu persaudaraan, teman-teman ya. Gue melihat itu mereka itu sangat persaudaraan. Jadi kalau mereka ketemu yang satu seragam pakai jaketnya, kalian harus klakson ya. Oke? Okay? Klakson itu tandanya brotherhood, teman-teman ya. Itu sistem kekeluargaan mereka, guys. Nah, sangat-sangat brotherhood sekali mereka, guys ya. Salut banget sih gue guys sama Abang Grab, Abang Gojek itu ya. Bener-bener kerja keras, pekerja keras, kekeluargaan. Nah, kalau ketemu yang orang lain, nah, serempet aja guys ya. Orang-orang lain, apalagi orang-orang kaya tuh serempet aja teman-teman ya. Wih, siapa tuh anjir? Sabar, belok. Oke, kita cari lagi brother kita mana brother. Eh, makan guys, kelaparan coy. Eh, kita kelaparan guys. Oke, ini ya, terakhir ya, sebelum kita makan ya. Ah, tuh ada rumah makan apa tuh? Kayaknya warteg tuh di kiri tuh ya. Oke, nice. Oke. Selesaikan orderan. Oke, nice. Ya, ketekan guys. Sorry. Ya, gitu ya teman-teman ya. Aduh, iklannya kenapa Mobile Legend, bro? Sorry. We're sorry for launching the server late. Every player will get 30 free summons. Eh guys, sabar guys. Coba gue pengen dengar, mumpung lagi kan gue pengen dengar kisah kalian guys ya. Kalian itu ada yang bapaknya Grab atau Gojek, atau kalian itu ada yang malah pelakunya Grab atau Gojek. Coba gue pengen dengar kisah kalian, perjuangan kalian, kerja keras kalian, bertahan hidup. Gimana? Coba. Oke, okay, nice. Lumayan 35.000 guys. Kameranya ganti bang. 10 orderan, kita baru 3 orang, baru 4 orderan hari ini ya. Aku pernah dapat orderan, tapi di prank bang. Dan rupanya yang pesen anak mahasiswa yang emang iseng. Wah itu jahat sih guys ya, itu jahat banget guys ya. Wah gila guys, game ini keras banget coy. Beneran real, harus makan buat isi stamina. Oh, aplikasi nyala dong. Eh, cari orderan terjauh gak sih, guys? Cari orderan terjauh gak sih? Orderan yang harganya 100.000. Nih, kita makan dulu deh, di mana nih ya? Coba kita lihat ya, ini di mana nih? Oh, ini. Wah, ini Solaria, anjay. Eh, gak apa-apa gak sih, guys? Kali-kali self reward ya, gak apa-apa ya, ke restoran ya. Ah, beli burger lah ya. Burger sama air mineral lah. Sip, anjay, duitnya minus. Ah, mantap, yes. Let's go, jalan mawar. Siapa tuh yang order? Siapa yang order, guys? Isi energi udah, energi udah guys, udah ya. Siapa itu yang order tadi? Ganti kamera, jangan guys, kameranya udah gini aja cuy. Ah, kameranya mau yang gini guys. Makan udah tadi, anjir, makannya dikit banget staminanya nambahnya. Makannya harus banyak banget ya. Eh, kita harus ngebut ini guys, kita harus ngebut coy, kita dikejar-kejar sama stamina. Ini abang gojolnya cepet laparnya guys. Ayo cepet, motor baru ya. Anjir ini serem banget tempatnya bro. Bro ini, ini creepy banget anjay tempatnya. Oke let's go, bensin bang, bensin. Oke, abis ini bensin ya. Eh kita harus ini bro, harus cepet mainnya. Aduh salah jalan lagi anjing. Salah jalan guys, muter-muter anjing ngevlog. Ah belokan kirinya di situ ya. Oke belokan kiri di situ guys. Isi energi di tempat, logo energi. Oke coba kita jauhin mapnya, oh bisa dijauhin mapnya. Ah tapi nggak bisa mentok. Oke, okay, terabas. Nice, ini apa? Oh apa itu? Oh navigasi ya. Eh jangan kocak. Orderannya kemana tadi? Sabar salah tekan gua. Ayo orderan. Aduh lemot banget dah. Lemot banget di handphone. Loadingnya lama banget. Eh bisa upgrade internet gak sih guys? Upgrade internet bisa nggak guys? Aduh mohon maaf nih mobil merah. Mana kunti, tar dulu guys, beli motor baru dulu gak sih? Lu anjir. Sebenernya tutup dulu, tutup. Bisa guys. Bisa upgrade mobil, upgrade iPhone. Mau nonton Winda review motor baru. Ya, hari ini harus beli motor baru teman-teman ya. Kita cek kecepatannya ngaruh gak?
Wah, ini orderan jauh nih, guys. Udah malam, bro. Jam 22, bro. Udah jam 22. Kuntilanak, iya, ntar gue cek ya, kuntilanak ya, sabar. Sekarang isi bensin gak sih, guys? Sebentar, Mas, ya. Saya isi bensin dulu, ya. Mas, bisa sebat. Jangan sebat, guys, ya. Oh, isi. Wih, gila. Mulai dari nol, ya. Mantep. Stop. Udah, ya. Isi setengah aja, teman-teman, ya. Kita belum ada modal banyak, guys. Ada aliansi, bang. Aliansi. Bentar, gue lagi baca chat, bro. Gara-gara kalian caper, gue jadi nabrak, kan. Ini jauh banget, bro, perjalanannya, teman-teman. Aduh, udah harus makan lagi kita, guys. Salah jalan. Jauh amat sih, abang, ya. Aduh, gue takut di bintang satu, men. Ah, bener-bener emang jauh, guys. Emang dia rumahnya jauh, kocak. Komplek mana sih? Jauh-jauh amat dah. Oke, nice. Berapa nih duit gue sekarang nih? Let's go. Mau upgrade dulu, guys. Upgrade dulu. Satu penumpang lagi lah, gue upgrade lah. Gue narik sampai pagi, ya. Kok itu tongkrongan gue ada di situ? Kok kesini sih, guys? Salah jalan emang. Aduh, apa sih ini? Bener loh. Nih, Jajang Kurniawan. Lah, kok gue malah kesini, guys? Sebentar, Jang. Mapnya ngebug, kocak. Sabar. Turun dulu, guys. Jang, tunggu situ, Jang. Bentar, Jang. Ini apa nih? Oh, ini tongkrongan, bro. Ini tongkrongan kita, guys. Ini tongkrongan kita. Itu gimana caranya? Pencet apa, guys, supaya mapnya ke arah ke ini, bro? Sabar, isi tenaga dulu gak sih? Sabar. Guys, kita istirahat dulu. Jang, sini, Jang. Sebat bareng, Jang, ya. Guys, Gojek dan Grab yang benar itu, guys. Kita harus nongkrong sama penumpang kita, teman-teman. Kita ajak ngobrol, ajak ngopi, ya. Guys, ini gua ajarin kalian jadi abang Grab, abang Gojek yang benar, teman-teman, ya. Kalian ajak nongkrong penumpang kalian, oke? Okay? Nah, ini saya ambilin kopi ini, teman-teman gua nih. Ntar, guys, kita orderin dulu enggak sih? Kita kasih kopi extra mile ini namanya, guys. Oh, makanan Korea rupanya, guys. Bulgogi, ya. Nih, Jang, nih makan dulu bulgogi tuh. Nih, Jang, bulgogi. Oke, udah, Jang, ya. Yuk, lanjut lagi. Jang, lu mau kemana, Jang? Sebenarnya, Jang. Coba arahin lagi, Jang. Mapnya yang bener dong. Yang mana nih, Jang? Lu mau kemana, Jang? Cobalah, Jang. Ayo, Jang. Mau kemana, Jang? Sini kali, ya. Si Jajang mau kemana sih, Jajang? Tadi, bro, gara-gara gunakan ini, ya, listrik, ya. Ini bukan. Ah, ini bukan. Yang kemana, guys, ya? Tekan yang mana, kocak? Bang, beli motor baru. Sabar dulu, guys. Si Jajang ini udah nggak nyampe-nyampe, tuh. Jalan raya. Ini klik ini. Nggak bisa. Tuh, liat mouse gua. Lo liat mouse gua, guys. Klik ini. Klik ini. Turunin aja di situ. Coba mana navigasi? Apa? Ayo klik yang mana? Klik ini udah tuh. Nih, klik ini, ya. Klik yang gambar kayak balon gitu, ya. Itu, klik balon itu. Bener gak? Ikutin gak nih? Udah gua klik tuh yang balon, guys. Nih, ya, gua klik ini. Navigasi matiin. Jangan-jangan itu malah ke rumah gua, kocak. Apa jangan di cancel lah 10.000, bro. Bener, ya, coba, ya, nih gue ikutin kalian, ya. Nih gue gampar-gamparin kalian kalau sesat, ya, nih. Udah Jajang, terus gue klik ini nih. Awas aja, ya, udah gue klik tuh, liat mouse gue, ya. Nih kita liat kesotoyan bocil nih. Kalian gak pernah narik, jangan sotoy, guys. Yang pernah narik-narik aja yang jawab, ya. Oke, ya, coba ya. Nih kemana nih, diantar kemana lagi nih, guys. Dari tadi juga gue udah klik itu, kocak. Pas gue klik yang listrik, yang gambar petir. Bener gak nih jalannya, guys? Ntar malah ke rumah gua lagi, cok. Ini kayaknya malah balik ke rumah deh, guys. Tadi sebelumnya juga begitu. Itu arah pulang, bang. Dibohongin bocil, bang. Matiin navigasi. Gimana cara matiin navigasi? Klik X. Klik X nih. Coba klik X, ya.
Klik tombol energi, klik tombol rumah dua. Ini ke rumah sih kayaknya, guys. Ini bocil yang enggak pernah narik nih, yang soto ini yang jawab-jawab ya. Klik jajang, coba klik jajang. Soalnya tadi juga pas petir gua udah klik ini, guys. Cuma mouse gua ilangin. Jalan raya 1. Coba. Kalau gua klik listrik nih, ya gua klik listrik. Anjir, gila, jajang kita ajak muter-muter Jakarta, guys. Tuh, itu balik listrik tuh pasti tuh ya. Ini bocil soto ini. Enggak pernah narik, enggak pernah nganter orang nih, udah sotoy-sotoy banget nih. Ini gua klik rumah. Terus nih, ya lihat ya rumah ya, lihat rumah ya. Terus gua klik jajangnya nih ya. Lihat mouse gua nih, guys. Oke, gua klik pas jajang, gua klik di sini ya. Bocil gak pernah narik, gak pernah nge-grab, gak pernah ngojek, jangan sotoy makanya. Jang, sini mampir ke rumah gua dulu deh, Jang ya. Sini Jang. Aduh, kita nyulik si Jajang, guys. Ajak pulang aja, Bang. Anjir. Kocak, bocil klik. Jang, sini Jang. Ikut gua, Jang. Nah, mampir lu di rumah gua ya, Jang ya. Ini Jang, mampir lu di rumah gua sini Jang ya. Nah, enggak apa-apa, guys. Jajang kita turunin sini aja kali ya. Kocak bocil. Sotoy-sotoy banget. Ayo Jang, masuk Jang. Enggak apa-apa Jang, sini ngopi dulu, Pak Jang. Anjir gila, penumpang kita ajak jalan-jalan, cuy. Warna hijau yang di HP, Bang. Tidur dulu, teman-teman. Tidur dulu, guys. Tidur dulu, guys. Ini gara-gara gue neken navigasi, anjay jadi nyasar, hilang mapnya Jajang, guys. Wih, energi gue udah penuh lagi. Let's go, Jajang masih ada gak nih? Wih, Jajang nungguin gue loh, gila, guys. Guys, ini kisah mencari rumahnya Jajang sih, guys ya. Ini petualangan mencari rumah Jajang, bro. Oke, Jang, sorry Jang, saya tidur bentar, Jang ya, saya lelah, Jang. Ini teken apa, guys, biar mapnya Jajang gak coba on? Jangan loh, lagi. Gila, perjuangan mencari rumahnya Jajang, bre. Ini apa sih gamenya, gak jelas banget, cok. Nih, lihat mouse gua nih. Misteri rumah Jajang, kelek apa, bro? Cancel aja kali ya. Kasian loh, Jajang udah ikut dari tadi loh. Ini gara-gara permasalahan navigasi, guys. Cancel aja, coba cancel ya. Zoom out mapnya, bang. Bang, ada logo. Sabar dulu, guys. Kita lagi nyari rumah Jajang, bro. Bensin gua udah mau habis lagi. Anjay. Jalan Raya 1 tuh di mana, cok? Di mana itu Jalan Raya 1, guys? Abu-abu di layar. Nggak bisa, guys. Nge-zoom out-nya cuma mentok dikit doang. Apa sih bocil abu-abu di layar? Sumpah, di-scamin mulu gua. Klik yang sebelumnya lo pencet. Nih, rumah gua pencet lagi. Navigasi rumah gua pencet ya. Gua pencet dua kali nih. Set. Ah, navigasi nggak bisa di-cancel. Aneh. Oh, abu-abu kali ya? Jangan-jangan abu-abu itu, bro. Lihat tuh, lihat, guys. Itu apa tuh abu-abu tuh? Itu kali rumah Jajang abu-abu ya? Anjir, Jajang menunggu, guys, bertahun-tahun, guys. Abu-abu nggak sih, guys? Klik rumah sekalian, nggak bisa, kocak, tetap ngarahin ke rumah. Nah, coba lah, gue pengen tes abu-abu lah. Jang, apakah itu rumahmu, Jang? Guys, siapa yang bilang abu-abu, guys? Siapa yang bilang abu-abu, dia harus jadi moderator, guys? Scam yang bilang-bilang navigasi diklik, peta diklik, warna biru balon diklik, scam! Scammer semua, kalian gak pernah narik, scammer! Guys, siapa yang bilang abu-abu, guys? Abu-abu rupanya, guys, fokus abu-abu, bro. Siapa yang bilang, bro? Iklan mulu dipencet, entar dulu, guys. Ini kita lagi main game, guys, ya. Aku, bang, bilang abu-abu, kata Cia. Wah, Cia, guys, udah cewek. Narik, grab, narik, gojek. Beneran, selamat, Cia. Kamu jadi moderator, ya. Ih, salut banget sama Cia. Cia udah cewek. Dia berani panas-panasan dan polusian di jalanan di Jakarta, guys.
demi mencari nafkah bro ya Jang. Maaf ya Jang, thank you Jang ya udah nemenin abang jalan-jalan. Akhirnya bro. Isi bensin lu guys. Bensin, enggak, jangan ngaku-ngaku bocil ya. Cia yang bilang, Cia guys. Makan, perlu makan kan nih guys. Cia, thank you Cia ya. Pejuang jalanan, petarung jalanan, Cia. Guys, udah bisa beli motor baru gak sih guys? Coba kita lihat motor baru bang, beli motor bang. Oke, kita beli motor ya teman-teman ya, sebentar ya. Ini kesep kan ya? Kesep kan ya teman-teman ya? Nama gamenya apa bang? Nama gamenya Bus Simulator. Apa nih, dapat email bro. Yes, nice banget. Dapat koin. Anjir, harganya mahal banget bro, 400.000 guys. Oh my god, motor termahal 500.000. Ah, beli Vespa aja. Beli iPhone gak sih? iPhone beli gak? Guys. Sebentar. Ada ini nih, ada yang lagi diskon. Diskon di dealer. Anjir, ini GG banget guys, gamenya guys. GG banget cuy, gamenya cuy. Anjir, orderan Sofi... guys, ini Sofi Food gak sih guys? Sofi Food gak sih? Yuk, Sofi Food aktif yuk. Beli iPhone. Hah, 13.000. Oh, 13.000 rupiah bro. Jangan guys, guys, jangan pay to win gak sih guys. Perjuangannya gak terasa guys kalau pay to win guys. Ya gak sih, jangan pay to win. Jangan top up teman-teman yang gak... Guys, kita merendahkan teman-teman Grab, teman-teman Gojek loh kalau kita pay to win guys. Mereka bekerja keras di jalanan, tapi kita gak kerja keras guys ya. Ya, jangan pay to win ya. Udah, kita narik lagi. Gue sekarang bisa nganter ini guys. Bisa nganter makanan sekarang teman-teman ya. Enggak, jangan guys. Kita harus kerja keras teman-teman ya. Nabung 500.000 ya. Yo, narik yuk. Yo, all in narik teman-teman ya. All in narik, setuju enggak? Siapa yang setuju all in narik atau pay to win? Coba voting dimulai sekarang. Lah, motor gua mana, Bre? Oh, motor gua ini, guys. Oke, nyalain handphone. Voting dimulai sekarang. Oh, all in narik menghargai pejuang jalanan. Atau Opay Twin, Twin pecundang. Voting dimulai sekarang. Sabar, gue nunggu. Bagaimana cara Shopee Food gimana guys? Aduh, bensin habis pula. Oli narik aja bang. Wah gila guys. Wah, bocil-bocil menghargai pejuang jalanan Grab dan Gojek loh teman-teman ya. Bocil-bocil 73% mengatakan all in narik berjuang dari nol bang. Wah, GG, respect. Respect sama kalian semua teman-teman ya, respect guys. Kita isi bensin dulu gak sih guys? Aduh, ini mobil orang kaya. Ganggu aja. Respect. Yo, sambil kita nunggu orderan kita ngisi bensin dulu ya. Berapa tadi motor kedua harganya? 50.000 ya, bisa itu motor kedua gue beli guys. Ya, motor kedua gue beli 50.000 teman-teman ya. Yo, let's go. Tarik. Wah, oleng begini guys. Oleng gini kita nyetir ya bro, itu pantatnya gak ambien sebelah itu guys. Apa sih bocil percuma voting? Kameranya gini paling enak ya? Kayaknya free kamera deh guys, paling enak guys. Ah, aduh, 4.000 doang lagi ya, bersyukur ya. Guys, pejuang jalanan bersyukur ya. Petarung jalanan Grab, Gojek bersyukur teman-teman ya, oke? Ya, mapnya kena... Oh enggak, mapnya aman guys, mapnya aman, sabar ya, isi bensin dulu teman-teman. Oke, kita isi berapa liter nih guys? Isi berapa liter nih bos? Isi kuntilanak ya, abis ini abis gue beli motor baru kita cari kuntilanak ya. Anjir, mahal banget bro bensinnya bro. Bensinnya mahal banget bro. Harga per liter 3.000. Udah 10.000 aja lah. Aduh, BBM makin mahal. Oh, pantesan BBM makin mahal guys. Ya, gue tahu kenapa BBM lagi naik guys sekarang guys, BBM teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita jemput dulu penumpangnya. Lah kok nggak ada penumpangnya sih guys? Oh, makanan bro. GG, ya mana nggak ada ininya guys? Nongkrong dulu bang, nggak ada ininya, nggak ada kotak keranjangnya. Pay to win, nih pay to win aja guys, beli motor yang termahal.
Nah, potong jalannya, kita potong jalannya. Eh, setidaknya gini deh, kalau pay to win, setidaknya gue mau sekali beli motor pakai usaha gue sendiri, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak, guys? Boleh nggak, guys? Setidaknya gue mau menunjukkan semangat abang Grab dan abang Gojek ya, sekali aja ya. Baru deh pay to win, iya ya pay to win, tapi gue mau sekali aja ya. Mau perjuangan sendiri ya. Beli satu motor pakai perjuangan sendiri, guys ya. Oke, setuju ya? Patuhi rambu lalu lintas, bang. Hey, ini Indonesia, boy. Indonesia terabas ya, guys. Ya. Lah, let's go nih, nyampe nih, ini siapa nih? Siapa dia? Oh, namanya Rian, yang mesen Rian, guys. Nah, mantap. Eh, guys, kita ngobrol dulu, guys sih. Kita ngobrol, teman-teman. Coba deh, ceritain kisah kalian deh, guys. Kisah kalian yang narik ya, jadi kurir jalanan atau bapak kalian, coba gue pengen denger cerita kalian, guys. Yuk, gue pengen denger cerita kalian, yuk. Oke, bang, semoga sehat selalu, makasih. Oke. Coba ayo, gue mau denger cerita, gue mau denger cerita yang bermakna ya. Aku narik di orang anak SD. Oh, Fazli Manla Zain, rupanya dia suka narik teman-teman ya. Suka narik di antar sekolahan teman-teman. GG, respect ya. Wih, review gue bintang berapa nih? 83%, guys. Respect Fazli, respect. GG. Sedih, bang. Wah, nih guys, ada kisah lagi nih. Yuk, sambil nunggu di trotoar yuk ya. Kita dengar kisah-kisah teman-teman kita yang narik ya. Sedih, bang. Panas-panasan jarak 5 km cuma 5.000, bang, ongkirnya. Ini kayaknya itu kebijakan perusahaannya, kita harus ajukan ya, ajukan hak angket teman-teman ya. Untuk ke perusahaan Grab dan Gojek untuk menaikkan tarif pengemudi, tarif kurir, tarif pengguna, apa namanya? Anjing. Kok ada yang freestyle sih, guys? Oh, gue kira dia freestyle, teman-teman ya. Iya, guys ya. Namanya 10.000, coy. Mantep, coy. Wih, Shopee Put, man. Let's go. Let's go Shopee Put, guys. Let's do it, bro. Driver ya, guys ya. Astagfirullahaladzim, drivernya. Gue bisa naik ke itu gak, guys? Ke jembatan itu, guys. Bisa gak gue naik jembatan itu? Mana nih mapnya, bro? Tarif driver. Driver-driver tuh harus benar-benar dimuliakan, teman-teman ya, guys. Ngapa mepet-mepet gue lah? Lah itu si Jajang! Guys, tanpa mereka, Kak, kita gak bisa berbuat apa-apa, guys. Tanpa mereka, kita kelaparan. Tanpa mereka, kita gak bisa ke tempat kerja kita. Bener gak? Setuju gak, guys? Setuju kan? Pada setuju kan? Abang, aku narik dapat orderan ibu-ibu. Ibu-ibunya rese, bang. Soto yang ngasih tau jalan. Nah, itu dia. Sebagai pemilik perusahaan Grab, Gojek, Shopee, Food, dan juga sebagai pengguna atau orang-orang yang minta dianterin. Wah, itu tongkrongan gua tuh, guys. Nongkrong lu gak sih, guys? Nongkrong lu, guys, ya? Sebat dulu, sebat parkir yang bener lah. Wih, motornya kok ganteng-ganteng banget ya. Kok motor kita doang ya yang gak metik, teman-teman ya. Anjir, motor orang-orang, guys. Motor-motor teman-teman gue pada metik loh, guys. Cuma kita doang loh, teman-teman, yang motornya pakai kopling. Circle metik, aerox semua loh, guys. Ini gak bisa ngemot nih, gak bisa emot nih. Belum bisa emot ya, guys, ya gamenya ya. Ojol juga suka ngeselin, bang, kalau bawa mau. Emang iya, kalian pernah ketemu ojol yang ngeselin, guys? Emang ojol bisa ngeselin juga, guys? Anjir, lama banget lagi, guys, ngisinya, guys. Lama banget ngisi energinya, bro. Guys, keburu makanannya basi gak sih, guys? Guys, udahlah, gas aja, guys, tancap gas aja, guys. Keburu makanannya, ini makanan, guys, masalahnya, guys. Oh, banyak, emang order lah. Tapi gini, guys, mereka gini loh. Kita menempatkan posisi gini, guys, ya. Kita nempatin posisi gini, mereka itu panas-panasan di jalanan. Mereka kena polusi. Mereka mungkin udah ketemu customer yang rese, yang needy, demanding. Terkadang mereka juga gak bisa jaga mood mereka, guys, ya. Mereka gak bisa jaga mood mereka. Ya, mereka jadinya agak temperamen. Tapi kita harus mewajarkan itu, guys. Mereka kerja di panas-panasan, sedangkan kalian kerjanya di AC atau kipas angin, teman-teman, ya. Oke? Jadi maklumilah kalau mereka mungkin agak rese, agak temperamen gitu, guys, ya. Yuk, maklumin bersama, yuk. Ya, kalian memaklumi kan, guys? Nah, ntar lagi udah dapet nih, guys. 50.000, guys. 50.000 kita beli motor baru gak sih, guys? Gak wajar lah, bang. Emang iya gak wajar, guys? Respect buat ojol ya, respect ya buat ojol ya. Oke, let's go. Ini makanannya, guys. Oh, pecel lele, bro.
order pecel lele di Grab anjay. Nice. Oke, mantap 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 mantap. Enak juga ngantar makanan gini ya. Bang, ada customer Brando. Emang iya, guys. Emang ada customer Brando Winda? Kagak ada, kocak. Anjir, kalau ada beneran banyak banget easter egg-nya game ini ya. Katanya ada kuntilanak, ada customer Brando Winda. Eh, guys, guys, coba gue pengen denger cerita kalian lagi, guys. Gue pengen denger cerita kalian lagi, yuk. Denger cerita lagi, yuk. Gimana, gimana, guys? Gimana, guys? Menurutku harusnya saling respect aja, bang. Jangan salah satu dong. Iya sih, benar sih. Ya, walaupun kita lagi main game tentang Grab atau Gojek, ya benar sih. Buat abang-abang Grab atau abang Gojek yang lagi nonton, kalau bisa kalian juga lebih mengontrol emosi kalian ya. Dan jangan jangan rese juga ke customer. Ya, saling respect ya. Saling respect. Customer respect, driver respect, teman-teman. Ya, oke? Saling respect, oke? Nah, sip. Saling respect satu sama lain lah. Intinya gitulah, guys, ya. Setuju gak? Setuju gak, guys? Setuju gak, guys? Setuju, setuju. Bang, aku ojol profesional, bang. Wah, gokil sih. Eh, gue pengen coba sekali, guys, narik gitu, guys, ya. Daftarnya susah gak sih, guys? Daftar Grab sama Gojek itu sekarang daftarnya ribet gak sih, guys, untuk jadi driver? Boleh nanya-nanya gak? Boleh nanya-nanya informasi gak? Kasih tip, wih, gila, guys. Serius-serius, bukan neria ya. Gue selalu kasih tip, guys. Yang ada aja gitu. Sesanggupnya aja, 2.000, 5.000 itu udah bikin bikin mereka seneng, guys. Susah ya? Oh, udah tutup pendaftaran, udah tutup. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Sip. Nah, coba gue pengen denger cerita kalian lagi ya, coba. Coba, coba cerita kalian. Ada cerita lagi gak? Ada cerita lagi gak tentang Grab atau Gojek, guys? Respect, respect, tapi aturan di jalan dilanggar. Pas ditegur, ngajak teman-temannya buat ah, kalau ini udah benar, oke, okay. Ini salah ya, ini abang Grab sama abang Gojek ya. Kalian itu benar harus menaati peraturan. Benar sih, kalau ini kan yang gue lakukan di game ya. Di game ya, di game jangan ditiru. Tapi kalau kalian salah, ditegur, kalian jangan malah ngajak ribut, bawa geng kalian, terus kalian grup WhatsApp, grup WhatsApp di geng kalian, ngajak rusuh gitu, jangan ya. Eh, kalian kenapa mengsomasi Grab Gojek mulu? Coba dari yang abang Grab, abang Gojek yang ingin mengsomasi balik untuk customer, ada gak? Coba, jangan selalu yang disalahin sisi-sisi negatifnya abang Grab, abang Gojek dong. Coba, coba, sini ada abang Grab, abang Gojek, coba ceritain customer yang rese. Ada gak customer yang rese? Eh, sambil narik lagi, guys, sekali lagi ya, sekali lagi kita beli motor ya. Sabar, 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 sabar. Anjir, ditabrak gue, gila woy. Ini gak ada asuransi, ini belum sanggup bayar asuransi abang Grabnya. Bar, nunggu dulu guys, nunggu dulu guys. Beli motor udah cukup, sekali lagi gak sih, sekali lagi gak sih guys. Sekali lagi gak sih sama beli handphone baru sekalian coy. Wih, anjay 12.000 bro, boba ceria. Oh jarak, wah beli hasilnut ya, hasilnut sama coklat nih, mantep banget guys. Sabar, sabar, sabar guys, ini kaya nih, gue kaya. Eh makin levelnya kenceng makin kaya guys ya. Makin duitnya banyak makin kaya guys ya. Apa sih pay to win, apa sih guys, gue belum top apa sama sekali coy. Aduh astaga naga. Ini orang-orang kaya dengan mobil seenaknya di jalanan. Mentang-mentang kita pejuang jalanan, driver main serong kanan, serong kiri, serepet kanan, serepet kiri. Mentang-mentang motor kita butut, kita gak dihargai. Respect lah. Ah, elah. Bang, nanti ada cewek. Eh, gue gak pernah nganter cewek, guys. Gue pengen nganter cewek dong. Eh, kok gue nganter makanan mulu ya, guys, ya? Kenapa ya? Kenapa nganter makanan mulu ya? Gue gak nganter orang lagi ya, teman-teman, ada yang tahu gak? Nah, kita lewat trotoar aja ya. Kenapa sih? Kenapa sih guys? Kenapa nggak ini lagi? Lu yang senaknya bang. Eh ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Gue kok nggak ini lagi ya? Gara-gara yang Shopee Food tadi gue aktifin ya. Emang lebih rame food bang? Iya sih, emang sih. Bentar, ini terakhir ya, ini terakhir guys. Ini 12.000 nih, worth it banget ya guys. Oh karena tadi beli Shopee. Oh karena tadi beli Shopee guys. Eh gue pengen buktiin emang beneran ada Brando Winda di game ini guys. Katanya ada customer minta dianterin Brando Winda. Yang bener bro. Nah, oh di komplek ya. Di komplek Mekas, Mekar Asri, Mekar Asri. Ah. Ah, coba coba gue pengen dengar kisah kalian lagi, gue pengen dengar kisah kalian lagi. Coba ada kisah lagi enggak? Ada kisah lagi enggak, guys? Ada kisah lagi enggak? Ada kisah lagi enggak? Coba ya, ada kisah lagi enggak ya? Streamer berat sebelah. Coba coba ada kisah enggak? Aku lebih memilih garam dari kulup. Oke, sebentar, sebentar. Bang, aku selalu dapat ojol yang cerewet kayak kamu, bang.
Tuh, kalian menyudutkan Gojek dan Grab terus. Tolong, nah ini dia Torvin. Tolonglah jadi customer itu kalau dikasih tahu buat pakai helm didengerin. Kadang udah dikasih tahu baik-baik malah galakan dia. Kan buat keselamatan bersama. In your face. In your face customer-customer bebal. Tolonglah, guys, gini loh. Gini loh. Helm itu pertama untuk keselamatan kalian. Ya kita sebagai driver, kita nyetir, nyetir baik-baik, pelan, tapi tiba-tiba disamber dari belakang. Siapa yang sangka? Gak ada yang tahu di jalanan tuh banyak hal random terjadi. Dan kalau lu gak pakai helm, lu bisa kecelakaan ya, customer bebal. Oke, kedua, kalau lagi ada polisi patroli, kalau ditilang emang lu yang mau bayar. Guys, abang Grab, abang Gojek itu guys, hari-harian aja dapat 100 ribu udah syukur, cok. Dan sekarang lu gara-gara gak pakai helm, lu bikin gua, abang Grab, abang Gojek kena denda 50 ribu atau bahkan 100 ribu kalau polisinya rese. Guys, respect lah guys. Nyari jalanan panas-panas, polusi, sampai dekil coy di jalanan. Itu aja udah susah guys. Sekarang kalian mau bikin abang Grab, abang Gojek ditilang coy. Respect dong. Respect lah guys ya. Oke, okay, thank you Torvin ya udah memberikan perspektif dari customer-customer yang rese ya. Nah, ambil dulu guys. Yo, let's go. Lanjut lagi. Abis ini kita beli motor baru guys, disisit guys. Motor baru depan mata teman-teman ya. Nice. Thank you. Udah seimbang ya, nggak berat sebelah ya. Nggak berat sebelah guys. Oke, nggak berat sebelah cuy, nggak berat sebelah ya. Nggak mau pakai helm, bukan ada yang nggak mau karena helmnya bau nggak pernah dicuci. Emang iya guys. Emang iya guys, helm abang Grab, abang Gojek yang helm secondary, helm kedua bau guys. Eh kita antar makanan dulu teman-teman ya. Emang bau guys? Kagak. Gua pernah naik Gojek gak bau, bro. Nah, kita ikuti peraturan. Eh bensin gua udah mau habis lagi, guys. Gimana nih bensin udah mau habis, bro? Entar lagi ya, kita entar lagi beli motor, guys. Enggak usah lah isi bensin, orang mau ganti motor. Ya, let's go, guys. Semangat, guys. Eh, habis motor baru kita mau ngapain tadi, guys? Cek kuntilanak ya. Bau, Bang. Coba lu hirup. Ya kuntilanak, ntar tes kuntilanak ya. Aduh, belok bro, ini gak kelihatan kanannya, kita ada handphone segede kanjut badak, anjay. Kalau di kiri enak kelihatan jalannya, di kanan handphonenya gede banget, bro. Weh, brother nih guys. Oke, brother ya. Walaupun Grab kita gojol, tetap brother guys. Kita sama-sama fighter di jalanan ya. Sama-sama driver, pejuang jalanan guys. Anjay, jauh banget nih makanannya guys. Makanannya jauh banget, bro. Oke, nyampe. Wih, komplek orang kaya nih. Enggak. Depannya doang pagar mewah, guys ya. Oh iya bener guys, ini ya klaster ya? Klaster, bre. Coba gue pengen denger kisah kalian lagi, guys. Ada kisah lagi enggak, teman-teman? Tapi ada yang lebih rese, Bang. Customer minta buru-buru jemput padahal kondisinya lagi macet jalanan, udah gitu bawel banget minta buru-buru. Padahal kan keselamatan itu nomor satu. Nah, itu guys, kalian itu customer kalau telat mau menuju suatu tempat, terus kalian menuntut abang Grab, abang Gojeknya buat ngebut. Guys, makanya kalian jangan telat manajemen waktu yang bener. Jangan seenaknya jidat dengan gampangnya minta, eh bang, tolong cepet datang sini ya. Kalau kalian telat, itu resiko kalian. Kalian harus luangkan waktu lebih awal untuk memesan. Kalian mesannya 5 menit menuju rapat meeting perusahaan. Sedangkan jaraknya 5 km. Dan kalian seenak-enaknya minta Gojek atau Grabnya ngebut. Dan kondisinya lagi macet, lagi pagi-pagi. Guys, Gojek Grab juga manusia, bukan The Flash. Ya, tolonglah. Jangan seenak terus kalau terlambat ke yang disalahin abang Grab, abang Gojeknya. Wih, cewek, tolonglah ya, tolong ya, respect ya. Kadang ojolnya sombong nggak mau nerima. Kalau nggak mau nerima itu kemungkinan besar karena emang lupa dimatiin aplikasinya ya teman-teman ya. Oke, tolong dong buat customer kalau order makanan jangan tiba-tiba di cancel tuh kata Jakirian ya. Jangan ngeprank itu prank ojol ya teman-teman ya, prank ojol ya. Eh sabar lu guys, 5 detik lagi nih guys. Dah, let's go, dah yang beli motor baru gak sih guys? Anjay duit gua 85.000 guys, disisit kah? Anjir ke menu doang liat iklan bro, eh guys disisit guys.
Guys, beli motor yang mana nih guys? Star. Sabar. Sabar lu guys. Anjir, bisa beli jaket juga kah? Anjir, helm mahal bro. Anjir, helm full face. Wah, 50.000. Penggunaan energi minus 20%. Ada statusnya lo, GG lo guys. Jaket penggunaan energi, wah GG banget nih guys. Motor gak sih? Anjay, iPhone. Loadingnya lebih cepet guys tuh, loadingnya gak lemot. Kalau iPhone-nya udah yang 400.000. IP-phone. SM apa guys? Vivi-phone. OP-phone. Ece-phone. Ah, motor lu gak sih guys? Anjing, motornya mahal banget bro, 100.000 bro. Kode redeem ada enggak? Kode redeem itu enggak top up. Kode redeem ada enggak sih? Kode redeem ada enggak? Coba kode redeem minta kode redeem guys, please guys. Kode redeem dong. Vespa Bang, Vespa. Guys, kode redeem aja enggak sih? Kode redeem guys, kode redeem enggak petuin enggak sih guys? Abis ini nyari kuntilanak serius. 13.000 doang, kocak itu duit beneran, kocak. TDR. Coba TDR, coba kode redeem nih. Tidak ditemukan anjay. GrabFood 24, coba. Gak bisa guys, scammer. Katanya mau usaha sendiri kok pakai kode redeem. Guys, ini mahal banget guys masalahnya guys. Motor kedua aja harganya 175.000, bisa gak sih guys? Bisa gak sih dikit lagi nih guys? Boleh gak gue narik lagi guys? Gue pengen buktikan ke kalian guys. Oh, 2 jam ya. Kan gue belum beli motor sendiri masalahnya bro. Wih, anjir ini saya. Guys, ini bisa guys, bisa, percaya sama gue guys. Guys, bisa. Be careful, you're almost making her cry. Guys, gue beli motor yang putih itu guys, bisa guys ya, berjuang guys. Gue beli motor sekali, pakai usaha sendiri, baru gue pay to win guys ya. Sama kode redeem, coba kode redeem jangan scam guys, please kode redeem guys. Please kode redeem jangan scam dong, tolong dong. Kuntilanak deket rumah. Tidur dulu, aduh harus ngisi bensin lagi guys. 12.000 aja pelit banget. Ya udah kali, guys, bukannya masalah pelit. Ini masalahnya gue mau buktikan mereka bekerja keras di luar jalanan mencari nafkah. Gue juga mau nunjukin semangat mereka, simbol dari para pejuang jalanan, driver-driver Grab dan ojek. Bukannya pelit, guys. Ini simbol perjuangan, cuy. Kalau kita nyari duit sendiri itu simbol perjuangan, guys. Bisa kok, gue butuh tarif yang jauh ya. Tarif yang jauh sekitar 20.000. Lalu kita main game bentar. Kebeli tuh guys motornya guys ya. Kebeli guys, pasti guys motornya guys. Sabar, dikit lagi. Sabar guys, harus berjuang ya. Demi motor baru, kita gak cari jalan instan main judol ya. Oke, pay to win itu anggapannya lah ya. Judol ya, tapi bukan judol. Tapi anggapannya aja lah, pokoknya kita harus berjuang keras teman-teman ya. Oke, okay. Anjir, ini bro mahal banget ikan bakar, cok. Aduh, bensinnya habis lagi, guys. Jangan dengerin bocil pelit, bang. Ya, narik lagi. Ya, tarif jauh ya. Ini jam berapa nih, guys? Bensin, iya sabar, bensin. Ah, yuk isi bensin dulu ya. Dikit lagi kok guys. Nih gini, gue pay to win oke, okay. Tapi setidaknya gue mau beli motor sekali pakai uang sendiri. Ya, setuju gak? Nanti kita beli motor sendiri. Kita habis itu beli iPhone pakai pay to win, setuju gak? Setuju ya. Anjay, 4.000 doang bro.
Madam, 50 draws in state of survival. Oh, atau gue beli koin, setuju gak beli koin guys? Sir, beli koin, setuju gak beli koin? 100 draws in state of survival or double it and give it to next. Beli koin dah, kuntilanak ya abis ini. Setuju gak? Beli koin aja, beli koin. Biar gak lihat iklan bro, iklannya banyak banget guys. Ya, setuju gak? Setuju gak? Setuju gak guys? Setuju guys? Kita tetap perjuangannya kerasa ya. Tetap perjuangannya kerasa dan tidak pelit. Dan tetap support developer, setuju ya? Setuju ya? Kita beli koin aja guys, koin, 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 koin. Kalau koin boleh lah. Kalau koin gue setuju, kalau koin gue setuju. Kalau beli yang instan, yang motor instan itu gue gak setuju ya. Nah itu gue setuju, beli koin, bisa kan beli koin ya? Bisa gak sih guys beli koin guys? Tetap berjuang, tetap kerasa perjuangannya guys. Ya kan, tetap kerasa perjuangannya kan. Eh cara beli koin gimana, lu bisa gak beli koin? Lah sama aja itu pay to win, kocak anjing, bocil-bocil, serba salah cok. Mau berjuang salah, mau beli koin salah, mau support developer salah. Anak-anak kintil emang gak tahu seni perjuangan nih bocil-bocil ya. Pecelele, 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 pecelele ya. Setuju, setuju ya, koin, koin boleh, yang instan itu instan motor. Eh, kok kesini bro? Oh ini guys, ini guys. Kalau yang instan motor, instan handphone baru gue gak mau ya. Gak kerasa perjuangannya guys. Eh ntar cepet kita antarin dulu guys. Aduh si bapak ini, yang bener dong, ini jalur saya pak. Jauh gak nih guys, jauh gak nih guys. Bang cek deket tongkrongan ada motor, emang iya guys. Di deket motor ada tongkrongan gratis, emang iya guys. Emang iya. Ada motor gratis. Motor teman kita, eh bensin beli gak sih? Belilah, belilah bensin lu guys, sabar guys, sabar guys, bensin lu guys. Bensinnya habis bro, eh isi berapa liter nih guys? Berapa liter nih teman-teman? 8.000 lah, 8.000 rupiah ya. Stop, dah 5.000 aja, 5.000 aja guys ya. 5.000, 5.000, full, jangan full guys. Aduh, kenapa sih orang-orang ya? Kalau full nanti gak kebeli motornya bre. Aduh yang ini duitnya dikit lagi, 4.000 doang. Eh kita harus cari insentif gak sih guys? Semakin banyak kita nganter, insentifnya semakin gede bro. Ah, abis ini gue beli koin ya. Aduh, bocil petuin menyerang kah giliran beli koin. Irit banget beli bensin 5.000. Lah kan ini pakai ini guys, apa? Lampunya gue matiin bro. Lampu depannya, eh jangan guys, jangan dimatiin guys. Harus nyala ya teman-teman peraturannya sekarang ya. Intinya motornya hemat lah, eh lihat lihat gak nih. Ah nggak usah lah, 4.000 nggak usah, eh kita kemudian dulu, sabar sabar guys, sabar guys, sabar guys, sabar 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 ya, sabar ya, sabar dulu, sabar, coba bisa nggak beli koin, bisa nggak guys ya, sabar, tes dulu, tes dulu. Oh bisa nggak, bisa nggak, oh bisa bro. Nah gue beli koin deh tuh, support developer yang 30.000 ya, 30.000 ya, 30.000 nih, masih bilang pay to win. Astagfirullahaladzim, 30.000 doang guys, 30.000 doang dibilang pay to win bro, gila bro, orang-orang bocil-bocil nggak tau diri semua. Ini gak bisa top up bro. Nah 3.000, 3.000, let's go, let's go, let's go. Cari kuntilanak yuk, kuntilanak yuk. 30.000 ya, 30.000 ya. Pay to win, eh 30.000 emang pay to win guys, 30.000 guys. 30.000 emang pay to win bro. Udah kebeli belum tuh? Lah mana bro? Nice banget hari-harian. Lah mana tiga, mana koin gua woi. Wah relok 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 guys ya, relok ya. Kita relok dulu guys. Relok relok relok. Beli motor tuh bang. Ya sabar kuntilanak ya abis ini kita... Eh guys gak mungkin ada kuntilanak sih. Scam kalau ada kuntilanak. Scam kalau ada kuntilanak guys ya. Tunggu 1 menit abangku. Lah kok 2 doang? 30 woi, mana woi? Eh kita main dulu kali ya, coba main dulu guys. Ya udah narik dulu lah. Anjir gila elastis banget nih cewek cuy. Coba main dulu guys, main dulu guys, main dulu. Nganter dulu, nganter dulu ya, nganter dulu ya, nganter dulu guys ya. Nganter dulu orang baru ya, baru kita cek lagi, baru kita cek kuntilanak lah ya. Anjir mana 30 koin gua. Ya enggak apa-apa lah 5 koin bisa nih, 5 koin guys. Eh gua pengen nganter orang tau guys, gua capek nganter makanan mulu guys. Gua pengen nganter orang, gua pengen memecahkan misteri apakah ada penumpang Winda ini Brando, Brando katanya ya.
Kayaknya nggak bisa, harus nunggu 2 jam. Udah, kita pecahkan easter egg kuntilanak dulu ya. Kuntilanak, nggak mungkin bro, ini game perjuangan guys, nggak mungkin jadi game horror bro. Bohong sih, nggak mungkin. Kuntilanak emang di mana? Kuntilanak di mana? Kuntilanak di mana guys? Bintang 1, gila lu, parah. Ih, otaknya udah gila. Ah, mantap nih, 10.000. Otaknya udah rusak anjir, orang-orang Indonesia kayak kalian guys ya, parah guys. Game lokal, game Indonesia, game bangsa di bintang 1-in, sakit jiwa. Ya kalau emang jelek, silakan. Tapi ini kan bagus gamenya. Orang gamenya bagus kok, menurut gue seru, grindingnya seru, grafiknya bagus. Motor lu guys ya. Kagak, nggak scam, nunggu dulu guys, antar penumpang dulu baru. Ini kameranya ngapa nukik banget ya? Kameranya jangan nukik gini lah, gue gak bisa lihat. Nggak guys, jangan bintang 1 guys, jangan bintang 1 guys. Cek email bang, ya abis ini, abis nganter ini ya. Kayaknya harus nunggu itu, harus nunggu guys. Muncul bintang 1 nggak diajak, padahal gamenya keren loh, bisa nomor 1 di Play Store guys. Relog 240 kali, ini mantep nih, duitnya mana? 20 ribu guys. Kalau menemukan pelanggan yang bernama Brando, live-nya berakhir. Iya, maksudnya kita lagi mode kurir makanan guys. Waduh, ini baru dibikinin lagi guys. Oke, gas, tancap gas, yuk. Nice, gila, nyetir gue udah mantep banget guys. Nah, kita lewat kebon sini aja ya. Wih, ini kayak jalan di ini ya. Kayak di Kalimalang nih guys, yang ada pertigaannya gitu. Coba ya, ya nanti, tapi nanti harus besok kali ya. Besok kita main lagi gak sih guys, kita grinding guys. Beli motor ninja bro, ninja 500cc. Sekarang kuntilanak dulu sama motor kedua ya, setuju gak guys? Oke. Nice. Guys, guys, gue pengen denger cerita kalian lagi guys. Coba cerita lagi ya tentang kehidupan Grab atau Gojek gitu ya. Coba, gue pengen denger lagi kisah kalian guys ya, pejuang-pejuang jalanan atau mungkin yang bapaknya Grab atau Gojek ya. Coba, let's go. Buat customer yang gak ada uang, jangan paksa naik. Sudah dianterin bukannya bayar, malah diajak ke kos. Jangan ngetrol, Anas. Ini harus based on reality ya. Aku narik 20 kali pelari, keren. Respect perjuangannya. Respect. Nah, kita cek email nih sekarang nih. Wih, dikit lagi gue beli motor baru, guys. Dikit lagi beli motor baru, bro. GG, bro. GG banget, guys. Oke, udah masuk kah emailnya? Aku dikasih bintang 5, katanya wangnya. Itu penumpang, kita sebagai driver harus wangi juga ya. Gak ada, bro. Sumpah, bro. Coba gue beli sekali lagi deh. Coba ya. Mungkin tadi gak masuk, guys, ya. Nah, gue turunin ya. Ah, itu berhasil loh. Tulisannya berhasil. Item akan dikirim ke inbox dalam 1 menit. Jika belum ada, silakan keluar game lalu masuk lagi. Jika masih belum ada. Oh, keluar game masuk lagi, guys. Anjay, gue udah top up 2 kali loh. Keluar game masuk lagi. Nah, coba keluar game masuk lagi ya. Keluar game masuk lagi nih, guys. Wih, gak ada nih bang, ngomong-ngomong bang, gimana nih bang? Udah 50.000 tuh. 1 menit, oke 1 menit, sabar. Kita daripada nunggu 1 menit kelamaan, kita narik lagi guys ya. Chat email aja bang orangnya. Ya emailnya gak perlu di live-in juga ya. Ntar gue email guys, tapi gak usah di live-in ya. Yang ada bocor semua bro. 1 menit, bilangin ya kalau udah 1 menit ya, gue ngantar penumpang dulu nih, ngantar makanan nih. Kita lihat guys, motor terbaru itu ngebut. Berapa motor terbaru yang kedua guys? 150.000 ya? Rp150.000 harganya ya? Motor atau? Wih, lumayan 9.000 nih guys. Puja serah 1. Coffee latte, oh beli coffee latte nih, mantap. Ya beli, antar lumayan guys. Nah, let's go. Insentif, kapan sih bisa diambil guys? Guys, gue mau nanya deh, abang Grab sama abang Gojek, insentif itu muncul saat berapa kali narik dalam sehari? Lagi hari libur kali bang? Iya, bisa jadi ya. Oh, 15 tiap 15
pengantaran yang diselesaikan dapat insentif apa 10? Ada yang bilang 15, ada yang bilang 10. Oke. Insentif. Gak ada insentif lagi bang emang ya? Wih, Pak Polisi. Nah, klakson respect ya. Klakson respect di jalanan tuh sekali doang. Kalau ini klakson ngajak ribut. Nah, itu ngajak ribut guys ya. Kalau respect tuh kayak sekali aja kecil tik gitu. Jadi klaksonnya di tek gitu. Kalau di mobil di tek gitu. Ah, ngerti kan maksudnya kan? Bang, kalau Loki bisa dapat 50 sampai 100 ribu satu orang emang iya, guys. Anjir, oki-okian ya? Bisa dapat penumpang yang bayar 50 ribu, GG banget, bro. Emang ada yang pernah dapat penumpang 50 ribu? Iya. Wah, GG sih itu, guys. Masih GG banget, guys. Yaudah, kita cari ya penumpang 50 ribu ya. Wih, GG nih game, guys. Ada masjid, guys. Masjid bukan sih? Iya kan, bener kan? Respect game Indonesia, bro. Jam 12 sholat apa namanya, guys? Sebentar, bro. Ibadah lu, bro. Ntar ya, makanan penumpang nomor 2, ibadah nomor 1 ya. Selewat sih, bro. Aduh, harus di situ lagi, guys. Kita ini dulu, kita zuhur dulu ya. Sabar. Gampang lah, makanan penumpang gampang lah, guys ya. Aduh, udah jam 12 lewat. Masih boleh nggak jam 12 setengah 1 masih boleh ibadah nggak? Masih boleh kan? Parkirnya luar aja, guys ya. Kok masih diputer kameranya, bro? Wah, gak bisa masuk, guys. Gak bisa masuk. Wah, mungkin parkir dalam kali ya. Oke. Kita... Aduh, udah mau habis lagi nih bensinnya. Gak bisa masuk. Beda agama, bang. Drivernya jadi gak bisa masuk. jangan gitu, guys, ya. Ada kita fokus nganter dulu lah. Fokus nganter dulu lah. Drivernya Kristen, bang. Emang ini drivernya Kristen, guys. Ya, kita antar aja, teman-teman ya. Ya, antar dulu guys. Coba antar ya, udah antar cari gereja teman-teman ya, cari gereja ya. Kalau ada gereja, antar kita ibadah di gereja deh, teman-teman ya. Kode redeem, itu ada tuh yang ngasih kode redeem tuh. Serius itu beneran kode redeemnya tuh. Yang bener guys, kode redeem. Nih, coba ya, gue copy nih ya. Ini ada yang ngasih kode redeem nih, cakia nih. Coba ya. Oke, nanti gue coba balapan. Iya, nunggu update kali ya? Iya! GG! Gila, keren banget coy. Ini baru driver panutan ya. Lihat guys. Set, wih, lewat trotoar. GG banget cuy. Oke, balik kiri. Udah 1 menit ya guys ya? Udah bisa itu, koinnya udah muncul kali? Iya, udah guys. Aduh, ini jauh kali guys. Aduh, bensinnya habis lagi bro. Nah, syukur ada koin guys ya. Anjir, 1 koin ngisinya dikit banget. Coba beli pakai 1 koin bang, beli apa tuh? Kalau di dunia nyata digebukin warga lu bang. Kelasan, tuh gila, bontok juga anjir ceweknya cuy. Lampu merah, oke terabas saya, terabas. Makanannya keburu busuk, keburu dingin. Kelasan. Ah, brother ya. Oke, nyampe nih guys. Yuk ambil koin kita yuk. Oh di situ ya. I see. Oke itu. Anjir, kecelakaan beruntun cuy. Ah coba gue pengen dengar kisah kalian lagi ya. Coba kisah kalian gimana? Yuk kisah yuk. Coba ada yang kisah. Lulus SMA rela ngojek demi memenuhi kebutuhan adik setelah sekolah. Memang capek tapi bonusnya diajak masuk ke rumah. Bonusnya diajak masuk ke rumah. Oke, agak-agak sus itu ya. Aku pernah naik Gojek 30K jauh banget, tapi diskon di aplikasi jadi 5K agak mau bayarnya bang, tapi gimana? Oh iya tuh, si Al ini penumpang tapi dia nggak enak. Soalnya di aplikasi tuh banyak diskon temen-temen ya, jadinya dapat tarifnya dikit drivernya guys. Respect Al, respect. Aku pernah ngantar penumpang dapat duit 55.000 tapi rada jauh ya, tapi gitulah. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, ada cerita nggak? Oke, ada cerita. Mbak, koin tadi bukan namanya gift, yang benar itu yang gambar surat, ha? Emang iya?
Ah ini panjang nih bang, aku kuliah sambil ojol bang, pulang malam terus buat kebutuhan kuliah bang. Apalagi kemarin aku dimarahin sama tukang durian bang, padahal alamatnya salah gara-gara customer salah alamat. GG respect. Anjir, disuruh beli penumpang sama driver si Kansa, tapi malah dimarahin guys, kasian banget ya. GG sih cerita-cerita kalian cuy ya. GG cerita-cerita kalian, GG banget guys. Respect sama semua pejuang jalanan ya. Oke okay, let's go. Bang, di pojok kiri bawah, pojok kiri bawah. Ini gift code, oh ini gift code. Itu gift code apa bro? Itu iklan anjing, kocak, scammer co. Handphone, wah handphone. Wah bisa dibeli iPhone 12.000 guys. Relock, coba relock, relock sekali lagi lah, relock ya, relock ya. Relock teman-teman ya, sekali lagi relock nih, relock nih, relock nih. Ya relock, relock. Eh coba kita pakai gift code dulu ya, teori gift code guys, semoga bisa ya. Gift kodenya teman-teman ya. Gift code plat motornya bang, emang iya ada guys. Kode redeem bang, nih ada yang kasih kode redeem tuh banyak tuh, coba ya kode redeem. Oh nggak ada guys, kayaknya emang harus email deh guys. Kayaknya emang harus email bro. Eh tadi redeem di mana cuy? Layanan ya? Eh di mana guys tadi guys? Eh, ini kenapa begini? Oh, profil, chat gift. Oh iya coba ya. Apa sih scam banget? Banyak banget yang scam ya ngasih kode redeem ya. Gak bisa guys. Ah ini kayaknya terpercaya nih, Naomi Graciela ya tuh. Coba kita tes ya. Wah oh, bener tapi habis, bener tuh, bener guys. Kalau udah habis berarti gak bisa, oh, bener. Wah tapi gak salah guys ya. Ah habis kodenya guys. Oh no. Eh guys gue punya ide, gini aja deh teman-teman ya. Sebentar gimana ya? Narik sekali lagi ya. Narik sekali lagi guys ya. Sekali lagi udah dapet duitnya guys. Berapa? 170 ribu ya? 170 ribu kan? Yuk beli motor baru ya, perjuangan yuk. Tunjukin ya semangat kerja keras kita ya. Yuk narik guys. Let's go. Ayo dikit lagi guys. Mana koinnya udah ikhlasin aja teman-teman guys ya. Atau nanti gue email deh. Ntar gue tes email adik-adik ya. Yuk kita narik lagi. Aduh sampai bersin-bersin gue, gila ngirup polusi bro di jalanan. Baru abis itu kita beli motor ya. Nah mantap nih, berapa nih? Please mahal dong. Mantap 12.000, let's go. Hah? Guys, Aci GameSpot. Mantap, deket lagi. Guys, Aci GameSpot, guys. Ini tuh, wah gila nyokap gua kenapa komen tuh. Guys, bentar, berarti nanti apakah bentuknya kayak Bang Aci GameSpot? Guys, kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Oke, jauh nih guys. Oke, let's go, ya. Eh, kalau beneran sama, jangan-jangan beneran ada Winda Basudara juga, guys. Bensin habis, terang, ada koin. Kalem, ada koin, guys. Guys, kita lihat ya, Bang Aci. Eh, insentif gak sih, guys? Tenang, koin, kekuatan koin! Eh, itu gak petuin ya, itu dapat tadi dari quest, guys. Oke, let's go. Bang, motormu kok 40 km doang? Iya, makanya, gimana? Kita buktikan nih, beli motor baru speednya berapa? Ah, kalian penasaran kan? Kalian pasti udah gak sabar kan? Eh, brother, kerasan dulu. Kalian pasti gak sabar kan? Mau lihat ya, ini maksimum 40 km, motor butut guys. Namanya juga motor butut, yang 40 km wajar lah ya.
Fami, Fami, ntar lu Fami lagi narik. Wih, deket. Guys, mirip guys. Keke mirip toy. Bang Aci Games Mode bajunya merah sama. Guys, jangan-jangan bener ada misteri customer Brando Windaba Sudara, dan dari fisik dan baju dan wujudnya juga mirip guys. Jangan-jangan benar-benar ada coy Windaba Sudara guys. Ini iklan apa sih coy? Iklannya kenapa sih selalu cewek-cewek montok ya iklan mafia-mafia ini ya? Guys, mau buktikan gak? Buktikan gak guys? Buktikan gak guys? Oh my god, 24.000 Bang Aci. Terima kasih Bang Aci, ngetip lagi Bang Aci, baik banget guys. Kamu mah gak ada, jangan pede, emang iya gue gak ada guys. Eh serius gue ada apa enggak bre, guys guys. Eh serius gue ada apa enggak guys, apa gue kegeran guys. Ih baik banget Bang Aci ya. Kuntilanaknya mana, iya abis ini sabar ya. Winda bayarnya 30.000, buset Winda dermawan juga ya, bayarnya ke driver 30.000. Tulisannya bajunya Aci, iya mukanya juga mirip, mukanya mirip guys. Mukanya juga mirip coy. Gak ada gue, serius gue gak ada. Miok ada gak Miok? Miok ada gak? Kalau Miok? Nice, udah sih, si fix. GG guys. GG guys, yuk yuk kita beli motor baru yuk. Yuk motor baru yuk, gak sabar motor baru nih guys ya. Miok ada, gue gak ada. Buset, jahat banget nih developer nih. Berarti gue kurang ini kali ya. Kurang menginfluence kali ya guys ya. Eh guys, ayo kita tarik yuk ini. Udah guys, habis ini motor baru ya teman-teman ya. Fix motor, eh guys. Motor, eh handphone. Handphonenya beli pakai yang rupiah beneran boleh gak guys? GG. Ini gak pake tergeter nih, gak pake tergeter nih guys. Oh aduh dapet polisi, awas jangan nabrak polisi ya. Ntar bintang guys, bintang kayak di GTA guys. Brando 30.000, Miaok 50.000, emang iya guys? Kenapa jadi geter-geter gini bro? Sabar-sabar, geter-geter guys. Ini kali ya, suspendernya udah rusak kali ya motornya. Harus ganti motor nih segera cuy. Guys, respect game ini guys. Semua rumah ibadah ada guys, respect guys. Yaudah karena drivernya Kristen, kita ibadah di sini dulu ya. Ketua gue, anjir gak bisa masuk juga bro. Ini drivernya agamanya apa sih guys? Di masjid gak boleh masuk, di gereja gak boleh masuk. Drivernya Buddha, emang iya guys drivernya Buddha. Gak bisa masuk juga guys. Gak bisa masuk juga di gereja, aneh banget. Nah oke, tancap lagi, masukin gigi lagi guys. Tid gue gak dibaca bang ya, sabar lu guys, sabar lu ya. Sabar ya, mau ganti motor nih, capek gue nyetir motor 40 km/jam guys, lambat banget, bosen. Ternyata drivernya kok lucu. Eh keren tapi game ini ya. Semua rumah ibadah ada ya, gigi banget ya. Salut sih, respect banget sih guys game ini guys. Bener-bener menghargai semua umat beragama cuy. Bineka tung, aduh salah jalan bro. Kenapa sih salah jalan mulu gue ya. Ketipu mulu gue sama Google Map guys. Kalau bensin jangan koin, biar real bang ya. Tadi udah guys, tadi udah gue beli bensin tanpa koin ya. Oke, nice. Ini rumah ini serem sih. Rumah hantu ini serem sih, guys ya. Rumah hantu itu serem sih, guys. Gila, gue berjuang banget, guys. Bener-bener kita tetes darah penghabisan ya, teman-teman ya. Tetes darah mana sih, bro? Tetes darah penghabisan nyari uang buat beli motor baru, guys ya. Oke, nyampe nih, guys. Semoga ada insentif abis ini, guys. Siapa yang udah gak sabar lihat motor baru? Angkat acung jempol. Ya, siapa yang udah gak sabar mau lihat motor baru? Oke, ada KL, ada Niki, ada Ripoy, ada Yosep.
Motor baru dari hasil kerja keras narik sekitar 20 ya. Tadi gue 20 pengantaran gue selesaikan guys ya. Ada Azik, ada Super, ada Kipli, Angga, Jaki. Akhirnya guys kita ganti motor yang gak 40 km, coy. Idam, Amat, gila kerasa banget perjuangannya nih game guys. GG sih gamenya guys ya. GG banget gamenya cuy. Ah oke oke, udah kita pakein dulu ya. Anjir koinnya habis bro. Habis gimana, masih ada satu itu. Wow, kita absen dulu deh, kita absen dulu guys. Gila, salut guys. Perjuangan keras kita berjuang ya, dari nol nari kita. Harus nyari makanan di jalan, polusian di jalan, kena terik matahari, kena hujan. Kita harus isi bensin, bensinnya mahal, BBM-nya udah naik gara-gara sekarang nomor pokoknya perjuangannya keras banget lah. Oke, ada Zura, ada Tado, ada Kusuma, ada Asep, ada Caca, ada Nova, ada Nabil, ada Yupi. Wah gila guys, semuanya pada gak sabar bro, semuanya pada gak sabar guys ya. GG, semuanya gak sabar semua nih guys. Let's go. Karena apa bang, BBM naik ya? Karena ada inflasi guys, kocak. BBM kan emang naik karena inflasi, bukan karena apa-apa. Hal yang umum gak sih, setiap tahun BBM naik. Bukan salah siapa-siapa guys. Ya. Ada Hans, ada Julfi, ada Kukuy. Oke, let's go. Wah, siapa nih? Eh, mirip anjir. Mirip banget ya, kayak Bambang ya. Eh, siapa nama bapaknya Bambang di sini, guys? Let's go. Oke, guys, gue pengen denger cerita kalian ya. Let's go, guys. Coba ada cerita lagi enggak? Ada cerita lagi enggak, guys? Aku Shopee Food buat bayar uang sekolah, Bang. Akhir tahun sebesar 3 juta, doain banyak orderan, Bang. Respect Syahril Muhammad Hanafi, respect. Shopee Food, respect ya. Respect banget Syahril Muhammad Hanafi berjuang buat sebesar 3 juta. Uang sekolah gila. Sambil sekolah dia itu juga harus narik teman-teman ya, Shopee Food ya, respect. Oke, nice. Eh udah nih guys, cukup guys. Sorry enggak kedengeran ceritanya ya. Guys, kalian siap guys, perjuangan keras kita kira kita beli motor baru teman-teman ya. Motor baru is real, bro. Rp180.000. Guys, akhirnya kita ganti Matic, guys. Aduh, capek banget, pegel kaki gua ganti-ganti kopling. Akhirnya kita ganti motor Matic. Rp175.000. Dan uang kita sekarang Rp188.000. Anjir, bisa diwarnain, keren banget nih game guys. Pelek merah ya. Cewek-cewek, customer cewek suka pelek merah. Guys, bodinya warna apa guys? Body warna apa guys? Hitam kali ya? Apa putih? Eh, putih juga cakep sih guys. Putih udah cakep guys. Abu, eksotis coy. Nggak, putih sih, putih yang agak gelap ya. Nih guys, peleknya merah guys ya. Pelatnya. Oke guys, pelatnya ya. Let's go. Anjir guys, kecepatan maksimum lah statusnya guys. Guys, iPhone kita beli nggak? Anda sudah memiliki item ini? Belum, Pak. Belum punya loh. Wah, berarti harus grinding lagi, teman-teman. Nggak bisa dibeli, guys. Nggak bisa pay to win, cuy. Ih, senang banget gue beli motor baru, sumpah, guys. Mimpi gue ya beli yang motor ini, berapa pastilah. Motor ninja, bro. Motor ninja, guys. Mimpi gue, guys. Terus jaketnya kita bikin hijau sama pakai helmnya. Helm full face, ya. Eh, gamenya keren banget, bro.
Ninja, oke kita setir ya, kita setir. Kita cari kuntilanak sambil kita lihat speednya berapa ya. Oke guys, kita akan review speed guys. Guys, kita akan review speed teman-teman ya. Siap ya review speed ya. Eh, kuntilanak sekalian, menuju tempat kuntilanak. Di mana kuntilanak, di mana guys? Eh, beli handphone nggak bisa, harus grinding lagi guys. Nggak bisa guys, nggak bisa guys, nggak bisa guys. Wah, udah malam nih, pas banget udah malam guys. Anjir, ganteng banget motor gua, pelek merah. Eh, matikan dulu gak sih aplikasi, matikan gak sih guys? Oke, lihat speednya ya. Anjir, tarikan aja laju banget. Gue gak bisa ngerem main ginian, jadi nabrak mulu. Iya, belajar. Oke, sabar, lurusan, lurusan. Kita lihat speednya berapa di lurusan. Gigi berapa nih, gigi berapa nih. Guys, aduh, bawa motor baru langsung nabrak. Km/jam. Motor Matic. Beat. GG banget bro, nambah 5 km per jam ya guys ya. GG, tepuk tangan, GG guys. GG banget bro. GG, keren. Guys, keren banget ya, tapi gini guys. Emang iya ada kuntilanak bro. Emang iya ada kuntilanak, coba di mana kasih tahu gua di mana kuntilanak guys ya. Kuntilanaknya di mana, cepetan kasih tahu gua. Aku rasa aku jadi ojol buat beli laptop buat jadi seorang gamer developer keren rasa gila, mimpi yang sangat mulia dan sangat ambisius ya. GG. Kuntilanak di mana? Kuntilanak di mana guys? Apa lihat YouTube dulu? Lihat YouTube dulu mau enggak? Tapi jangan sampai ke spoiler. Setuju enggak? Daripada disesatin bocil. Boleh ya. Ya udah lihat YouTube ya teman-teman ya, lihat YouTube ya guys ya. Nih gue lihat kuntilanak, tapi jangan spoiler ya. Kita buktikan apakah itu nyata atau cuma mod ya. Nih gue cek kuntilanak ojol the game. Oke gue cek ya. Anjir Ari gokil bro. Sabar guys, ada guys. Jangan sampai spoiler. Eh masjid ya? Lah masjid yang tadi coy. Jangan sampai spoiler coy. Anjir dia pakai bajunya yang kuning ya? Sekitar masjid. Yang tadi aja ya, tadi aja coba. Coba yang ini aja guys. Eh tadi masjid belok mana bro? Masjid. Oke masjid. Eh spoiler gak? Eh guys. Eh enggak, itu mod kali guys. Itu mod teman-teman ya. Kayaknya itu mod cuy ya. Kayaknya itu mod guys. Coba gue cek ya di masjid ya. Masjidnya di mana tuh? Gue lupa lagi guys. Enggak spoiler. Gue nggak lihat apa-apa guys. Ada yang ingat gak masjidnya di arah mana guys? Wih gila motor gue udah laju banget lagi 5 km guys. Harus malam-malam. Aduh tempatnya gede banget lagi. Nih bangunan tua. Bangunan tua terus. Matiin aja kali mapnya ya. Mapnya gak guna guys. Nah biar kita bisa lihat lebih jelas. Beli bensin dulu gak sih? Hei gak wajir. Gue meninggal ya tuh guys. Hahaha.
Enggak, tenang. Ayo jalan. Bentar, jangkut guys. Tolongin bro. Dorong, angkat, ayo pak, saya bantu pak, ayo pak. Itu guys, pengemudi yang baik ya. Saat kita melakukan kesalahan, kita tidak tabrak lari, kita bantuin teman-teman ya. Kita bantu mereka ya. Kita angkat, hal-hal sepele aja, angkat aja motornya, apa susahnya sih turun sebentar. Lalu angkat motornya guys. Sword is better. Isi bensin dulu gak sih? Abis ini isi bensin guys. Abis, ya bener ya gitu guys. Abis ini isi bensin ya. Itu guys, pengemudi yang baik ya. Kita belajar dari gue ya teman-teman ya. Ya Masya Allah ya. Kalian tuh terkadang kalau ada yang kecelakaan, kalian nontonin doang. Guys, setidaknya cek keadaan mereka, lalu angkat motornya, lalu angkat badan mereka ya. Pedulilah, lebih peka gitu. Lebih peka teman-teman ya. Lebih peka guys ya. Lebih peka sama keadaan di sekitar jalan ya. Sensitif ya. Let's go ya, cari bensin ya. Cari pom bensin dulu nih guys, sama masjid ya. Gak mungkin ada kuntilanak sih guys. Nah pom bensin depan tuh, ada tuh. Nanti dikira kita yang nabrak. Ya gak apa-apa guys, dikira kita yang nabrak. Asal keselamatan orang lain itu nomor satu bro. Tolonglah jangan egois lah di jalan ya. Mana nih? Ininya guys. Pom bensinnya jauh banget ya. Masjidnya deket rumah emang iya? Masjidnya deket rumah guys. Emang gue muter lagi gak sih guys? Emang baru liat iklan. Itu tuh bensin tuh di kanan tuh. Isi bensin dulu gak sih guys? Sabar, isi bensin dulu ya. Pom bensin yang gede loh, kita belum lihat loh dari tadi guys. Ah, isi full gak sih guys? Isi full ya. Tanya NPC bang, masjidnya di mana? Dekat rumah tadi, dekat rumah gua. Masjid dekat rumah gua. Siapa yang orang yang selalu ke masjid dia bakal dilindungi Allah, kata Renaldi. Keren Renaldi. 10 ribu apa full coba ya, isi full ya. Ada easter egg lain selain kuntilanak, serius di game banyak easter eggnya. Enggak, mod. Cuma mod gua yakin guys ya. Cuma mod guys. Nih ya, nih gue cari nih masjidnya nih guys ya. Mod. Nah ini muter lagi gue. Ke kiri ke kanan nih masjidnya guys. Masjidnya tuh kayak jalan terbuka gede gitu guys. Astaga naga, lagi liat jalan. Anjing ngangkang bro. Nah yang itu bisa bangun sendiri guys. Dia itu gue liat masih muda guys. Masih kuat, masih sehat cuy. Nah itu gereja, gerejanya ada. Masjidnya di mana ya? Sebentar, nyari masjidnya susah banget cuy. Gak ditolongin parah, itu orangnya masih sehat, masih kuat. Kalau gak salah sih daerah sini nih, abis kan gereja di situ. Oh gak bunyi, tandanya gak nabrak. Hah, ada kuntilanak tadi, serius? Coba mana, gak mungkin, mod, coba di mana sini. Bang, itu tadi kuntilanak, bohong. Di mana gereja? Di gereja ada kuntilanak, bro. Nih gereja nih. Di bagian belakang gereja.
Nah itu salah lihat, bohong bang, bukan kuntilanak bang. Gua nggak lihat, sumpah. Di hutannya. Aduh, bocil tadi menyerang kah? Nih tadi gua jalan yang ini kan, belakang sini kan. Guys, guys, sumpah ini bukan game anak-anak, guys. Please developer, maksudmu apa ada kuntilanak? Please jangan ada easter egg lainnya. Guys, ini bukan game anak-anak ya, guys ya. Please, guys, gue nggak kuat, guys, game horror. Anjing kuntilanaknya gerak disamperin, coy, serem banget.